New update ASTD, new update, ada yang baru pak ya, banner baru teman-teman ya, kita lihat aja langsung. Oh my god, oke okay. Ada si om-om ini nih yang katanya OP banget anjir, The Lorax, buset dah. Dan ada ini, gue gak tau siapa ini, Dead Painting apa ini, di bleed lagi anjir, oke okay. Ya, Gojo, gue pengen dapetin Gojo teman-teman ya. Yang pertama ini dia kaitannya nih yang masih muda, Gojo pas masih muda. Lalu ini Gojo Shibuya nih, tulisannya Shibuya ya. Lalu ini ya udah Gojo yang terakhir ya, yang jadi Kiko. Oke ya, let's go. Kita akan langsung coba aja gacha dengan 900 dapat apa enggak teman-teman ya. Bentar. Katanya ada yang ada, ah ini nih. Jadi ada banner juga tapi dia tuh kayak gabungan beberapa B7 gitu. Nah, kayak gini nih ya. Ada Zoro, ada Mob, ada Kirito sama si ini si Kogan. Oke okay, ya. Itu yang baru dua itu. Oh ini ada juga. Wah gila banyak banget bro. Ada banyak bro. Oh my god. Ada Broly katanya lagi OP lagi. Ntar besok gue coba deh. Lalu ada ini Falcon. Lalu ada Akainu juga. Ada Freezer lagi. Tolong lah ya. Aduh. Gue sampai bosen anjir ngeliat Freezer. Gue punya 3 apa kalau nggak salah. Oke, sekarang kita langsung gacha dulu si ini kali ya, yang baru kali. Kita gacha yang baru, oke? Kita gacha ini banyak banget bannernya dah. Oke, kita gacha ini, oke? Semoga aja dapet Gojo teman-teman ya. Let's go. Gila dapat bro, what the heck, 3 kali gacha guys ya, itu gak ada yang gue potong sama sekali, gue dapat, oke okay? Mysterious X, gue kira gue gak bakal dapat loh, tapi ternyata oke, dapat juga, alright, I mean kita screenshot dulu lah sih, ya screenshot dulu lah ya, so ya akhirnya anjir gue langsung dapat, wah gila, di terakhir lagi tuh baru saja dapatnya, ya ampun, pas banget gitu kan ya, apa nih? Oh si X Captain, oke okay. Yuk let's go, kita lihat apakah sulit untuk nge-F of dia. Kita lihat yang paling baru aja gitu kan. Kita lihat yang baru. Nah ini nih Gojo F of. Oke okay, butuh Mysterious Cube. Dari mana nih? Pasti dari Raid sih. 3 doang butuhnya ya. Jadi kayaknya gak susah nih guys, cuma butuh 3 bro. Let's go, kita coba lihat rate dulu ya. By the way banyak banget unit-unit yang di-buff ya. Ntar akan kita coba juga sekalian beberapa. Oke okay? Karena emang banyak banget bro. Jadi kayaknya nggak bisa semua, kita coba paling beberapa aja sih. Oke, kita coba lihat ke adventure ada raid baru kah? Oh ya, yeah. The Six Eyes Raid. Alright, ya. Yeah. Ya, yeah, gua akan coba main sama publik aja, oke? Okay? Kita akan coba main sama orang ke publik. Karena kalau sendiri kayaknya bakal susah, oke? Okay? Karena setahu gua raid-raid yang baru emang rada susah. So ya, yeah, kita akan ketemu lagi nanti di dalam raid, oke? Okay? Ya, yeah, oke. Okay. Sebelum kita raid, ini kan ada banyak banget unit yang di-buff ya. Ini kalau kalian lihat tuh, itu banyak banget di Beast Spawner, Kakashi, Aqua Koku. Lalu ada Divine Pred, Pak. Scanor anjir. Jadi oke, okay, kayaknya gua akan coba Scanor ya sama ini Pirate King. Sebenarnya gua pengen nyoba dua sebenarnya, Pirate King sama si Scanor, tapi kayaknya timnya udah bagus sih kalian di bawah nih. Timnya itu udah bagus, udah Nagato, udah ya nih buff, lalu ini buat slow. Ya ini yang ini ya Scanor gitu. Kalian lihat Scanor lah damage-nya, Pak, 85.000 anjir. Gila gak sih? Walaupun ya emang kosnya 5.000, cuman damage-nya 85.000, bro. Bro. Oke, okay, ya kita sekalian coba si Scanor, oke. Okay? Ya, sekarang gua akan masuk ke publik nyari orang untuk raid yang baru. Oke, okay, Gojo raid. Let's go. Alright, ini map baru ya, teman-teman ya. Oke, okay, mapnya keren sih. Oke. Okay. Pada bilang ekstrim anjir, katanya terlalu gampang bro, buset dari liga normal lah bro, normal aja lah. Oh tempatnya satu gini doang. Ini kalian tau gak ngingetin gue sama map apa? Kayak Kodok Zuma anjir, ini mapnya Kodok Zuma cok. What the heck? Oke, okay. Gue akan langsung pakai dia dulu lah ya, kita pakai dia dulu. Udah kita pakai mana nih ya, di sini aja dah. Oke, okay. Taruh di sini aja kali kayak lebih aman gitu ya. Alright ya, gue akan coba main dulu. Ntar kalau misalkan gue udah bisa naro Escanor, gue akan taruh Escanor, oke? Okay? Iya, ini gampang sih, cuma 30.000. Ini mah kalian pakai katana main aja bisa nih kayaknya. Ya ampun, gue nggak bakal
ngeleka. Oh nggak, gara-gara si Oshi, biasa lah ya. Alright ya, kita akan lanjut lagi nanti kalau gue udah bisa taruh Escanor, oke? Okay? Anjime sampai DC gue bro, sampai DC anjir. Ya tapi ini rate-nya nggak terlalu susah sih teman-teman ya, lihat nggak sih darahnya kayak cuman 500 gitu kan. Ini masih gampang sih, nggak sesusah rate kemarin ya si Pain. Oh ya by the way, ini juga si Levi juga katanya di buff ya. Gila bro, level 95, 21.000 per 5 detik, buset dah. Yang di buff pada OP guys, sumpah guys. Jadi pada OP apaan sih, gak jelas banget anjir. Oke, ini ada yang tembus gak tuh? Oke, tapi di sini ada si ini sih, ada Ombra, aman lah ya. Gua akan taruh di sini aja, oke. Gila, Tanjiro aja kalah loh. Tanjiro sama Levi kalah anjir, damage-nya apa coba? Levi level 95 begitu damage-nya, anjir gak jelas banget cok. Sumpah, kok jadi aneh gini gitu kan. Oke, gue pengen coba Escanor, Let's go kita coba Escanor yuk, Escanor. Oh, buset, dapat damage-nya pak 85.000. Dan damage per wave-nya 420 gitu kan. Ini harusnya gue pakai awal-awal sih, tapi ya udahlah ya. Ini sebenernya bagusnya buat Infinite sih Escanor ini teman-teman, kalau kalian gak tahu ya. Ini gue naikin dulu sekali, naikin dua kali. Oh my god, damage-nya apa, gede banget. Tenang, tuh, power 2, tenang bro, S-Contole kuat banget ini bro, buset. Kita naikin FPS 11.000 dulu, nah udah aman, kita bisa pakai Escanor. Wah ini terlalu gampang sih guys, ini sih kalian mesti main ekstrim sih ini kalau menurut gue ya, karena terlalu EZ sih menurut gue sih. Iya ini kayaknya kalian main ekstrim aja, kalau bareng-bareng gini mah bisa ini, harusnya kita mainnya ekstrim ya. 11.000, kita lihat ya damage-nya Escanor nih, 27.000. Oh my god, look at the damage man. Udah 800.000 dan itu 4.000 per wave pak, buset dah. Buset, ini the best banget sih buat Infinite sih. Oh my god, damage-nya bro, buset dah. Pixan ya. Oh my god, gue lupa Escanor dulu squad apa pak. Sekarang Escanor jadi kuat lagi guys. The real Escanor bro, ini baru naikin sedikit aja udah segitu damage-nya nih anjir. Alright, kita mana Mamang Tanjiro gitu, kita naikin dulu Mamang Tanjiro gitu kan, biar agak ada damage dikit lah ya. Ya ini ribut banget anjir, gue lupa matiin pak efeknya, astaga. Sampai nge-lag gue cok, kita bikin ke ini aja ya, your unit. Nah, your unit kan jadi lebih gampang gitu kan ngeliatnya. Alright, ya lihat udaranya kayak cuma 6M, ini gampang sih. Kalian bareng-bareng juga bisa lah. Sekarang kita coba Pixan. Oh my god, 1M pada damage-nya pak. Oh my god, kurusan, gila. Damn, Escanor is good, man. Tapi dia maksimal damage per wave-nya 4.000 doang, guys. Jadi, gimana ya? Bagus kalau untuk long run misalnya buat Infinite ya. Tapi kalau dipakai untuk kayak raid gini sebenarnya agak kurang sih Escanor. Tapi ya, kita kan sekarang cuma ngeliat doang kan. Ya, kalian bisa lihat apa? Gila sih damage-nya sih. Kelar, anjir. Raid-nya segampang ini, guys. Udah kelar gue, udah wave 19. Dikit lagi. Cuman sampai wave 19 doang bro, gampang banget anjir ya buat main ekstrim ini harusnya temen-temen ya. Ya ini harusnya kalian main ekstrim sih, nggak bisa main normal sih. Ini kalau kalian dapat ekstrim lebih gampang dapetin yang metallic cube-nya itu deh, atau misterius cube ya namanya, gue lupa apalah itu. Ya kayaknya jadi lebih gampang deh. Waduh gampang banget gila di spawn kill, imagine saking gampangnya bro. Ya ini gue saran kalau kalian main sama orang main ekstrim aja, oke? Alright, ya ini Escanor kita nggak bisa ngeliat sampai full ya karena emang mahal banget pak anjir. Escanor mahal ibu. Cuman damage-nya gokil sih Escanor sih. Gue bisa lihat damage-nya dia udah gede banget pak ya. Dengan range segini dan damage per wave juga gitu. Jadi oh my god, Escanor is good again man. Lihat bosnya 9B gitu kan. Darah bos 9B doang. Easy lah bos. Tenang. Kita naik. Kita pakein pet the assemble. Aja damage gue kecil banget guys. Wah kalah cok kayaknya cok. 7B anjir. Bisa gak ya? Bisa gak sih 7B ini kalah deh kayaknya nih. Gara-gara gue gak serius. Bahkan ada yang damage-nya 0. Astaga. Ini beban. Itu siapa tuh namanya nih? Si beautiful namanya nih. Oh mukanya. Ya ini beban banget guys ya. Tolong ya nih. Ya ampun. Kalah sih kayaknya sih. Imagine dia ini gara-gara gue coba Escanor aja. Ya Escanor bagus buat Infinite. Tapi buat raid gak bagus teman-teman. Jadi coba ya. Kalau kalian mau raid yang baru nih. Lihat tuh Levi. Apa coba 700.000? Gak jelas anjir damage-nya. Levi OP banget sekarang anjir. Ya, ini wah ini kayak kalah sih, gak tahu sih. Berapa sih darahnya bosnya sisanya? Masih 4B-an lagi, oke. Bisa sih, 4B masih bisa lah ya.
masih bisa ditabrakin sama cooler. Ya ini di red kali ini sebenarnya bagusnya tuh bawa cooler, bawa yang kayak katanamen kayaknya bagus tuh. Roger jadi OP juga sih. Apa kita coba Roger aja ya? Oke lah, next red kita coba sekali lagi, kita coba Roger, oke? Langsung dapat bro, Misterius Cap ini pasti langsung dapat ya? Gua coba solo teman-teman ya, kita coba solo apakah bisa solo gua ini masuk dari mana sih? Jalan dari mana dia coba? Oh dari sini. Oh shit man, kenceng banget. Oh shit man, that was so fast. Mati lu, kena ini. Oh my god, lihat. Easy banget, gila kalau sendirian cuma 30.000 gitu kan. Gua pakai Pirate King nih teman-teman ya. Oh my god, Pirate King bagus banget guys. Sekarang lihat 77.000 per 5 detik. Buset, damage-nya oke banget sih. Damage-nya oke banget, bro. Ini untuk unit lama loh ini loh. Buset, jadi OP banget anjir. 3.500, 5.500. Oh my god, the damage. Look at the damage, man. So good gitu kan. Pirate King bagus lagi nih teman-teman. Kalian pakai di raid yang baru udah bagus sih sekarang teman-teman ya. Ini aja gue belum naikin si orang-orang ini belum gue naikin anjir. Jadi kita nanti dulu lah, kita farming dulu bro ya. Gue butuh duit anjir. Ya ini sangat recommended Roger teman-teman ya. Ini kalian gue main solo loh ini guys. Like literally gue solo anjir, gak ada yang ngebantuin sama sekali. Gue sendirian gak ada yang gak pakai slow, bahkan gue dari tadi gak pakai slow, lupa tau gak sih. Tapi masih bisa gue coba anjir. Segampang ini rate-nya guys, bayangin guys. Gue cuma pakai Pirate King-nya bisa. Kalian kayak pakai Pirate King aja bisa dah. Jadi gitu, coba taruh sini lagi. Kita slow sedikit lah ya. Biar ada apa ya, biar agak gampang dikit. Walaupun sebenarnya gampang sih, jadi yaudah lah ya. 76.000. Ini kita naikin aja pak. Gue pengen lihat Roger fullnya berapa nih. 4.000 kan, mahal banget anjir. Bisa gak ya? Bisa sih kayaknya sih. Gokil pak, ribut banget anjir. Gue matiin aja efeknya dah. Your unit low aja lah, terlalu ribut. Oke, kita naikin Roger lagi. Oh my god, 2M pak udah damage-nya pak. 2M lebih pak ini pak. Buset Roger, mahal banget cok. Gila kan, lihat dah. Tanjiro aja tuh kayak cuma 1,4 damage guys. 1,42 gitu. Ini 3 juta Pirate King. Buset dah ini Pirate King. OP sangat gitu kan. Kita naikin dia biar agak sakit sedikit gitu kan si om-om ini. Ya ini gue recommended banget daripada kalian pakai Escanor. Ya Escanor OP juga, tapi kalau di red, wah gila Pirate King OP banget anjir. Apa coba 3,4 5 detik guys, hybrid lagi. Gila gak sih? Wah tembus kah? Wah anjir. Oh enggak, tenang. Masih ada di sini Pirate King 2M tuh damage-nya tuh. Lihat nih. Lihat, bahkan gak di upgrade yang 400.000 aja dia ngedealnya udah 2M guys. Udah ngelebihin Tanjiro. Apa coba? Anjir damage-nya sama kayak Tanjiro cok. Gila sih semua sih. Tanjiro aja kalah bro, ini bintang 7 loh anjir. Kalah sama Pirate King bintang 6 anjir. Apa coba? Nanti, gue spam Pirate King guys. Pirate King murah cowok, kalau cuma sampai yang terakhir tuh cuma 30.000 tuh udah. Itu damage-nya ada 2M guys ya, jadi gila sih. Berapa ya, 50.000 gak nyampe deh. Oh nyampe deh, ya 60.000 lah. Pak, darahnya 9B pak, bosnya pak, buset. Mampu kah gue? Lihat. Mari kita lihat apakah gue mampu untuk ngalahin bosnya 9B, kayaknya enggak sih. Kayaknya agak susah ya akhir-akhir ini. Kayaknya kalian butuh katanamen deh. Katanamen sama Asta deh baru kuat deh ini. Wah gila 9B bro. 9B mau kalian pakai Pirate King pun agak susah sih kalau menurut gue ya. Karena ya 9B anjir gokil. Darahnya gak berkurang anjir. Mau kalian berenam, mau kalian cuma sendiri, darah bosnya gak berkurang. Tapi darah yang kecil-kecilnya berkurang. Gak sebanyak itu, sumpah ini kok apa 9B anjir, gak bakal menang sih gue sih. Kecuali kayaknya pakai cooler bisa deh. Kalau enggak pakai katana man digabung sama Asta atau Ombra pakai Asta kayak bisa deh. Tapi ya kalau kalian gak pakai unit yang tadi gue kasih tahu, kayaknya agak susah sih 9B bro kalau sendirian bro. Buset dan ini aja gue pakai Roger aja. Ini Roger sakit banget loh, dia udah ngedeal berapa nih? 2B tuh hilang. Udah hilang 2B, hampir 2B guys, hilang guys. Gua akan selesaikan video di sini karena udah terlalu lama. Ya kita udah ngelihat beberapa unit-unit baru yang udah di-buff nih, semacam Roger, buset pak, apa coba? 3,48M per 5 detik. Ini Tanjiro aja kalah, bro. Lihat nih Tanjiro. Ini Tanjiro B7 loh. Tanjiro B7 anjir. Kalah range sama gitu kan. Ya, SPA lebih cepet. Damage lebih sakit. Apa coba? Gak bener nih anjing nih. Ini gak bener guys ya, gak bener. So ya, kita sampai sini aja. Ntar akan gue lanjutin lagi farmnya. Mungkin besok gue akan langsung showcase Gojo kalau bisa. Semoga aja keburu teman-teman ya. Tapi ini
Ya ini sendirian gak bisa sih, kalah ini aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe mau gak usah disuruh. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.